ini. Gimana? Ya bener gak sih tadi ini? Bener deh. Coba ketok aja. Assalamualaikum. Permisi. Waalaikumsalam. Ayah naonnya? Bu mau nanya bener ini rumahnya Ki Jalal? Ayah naon nanya ke si Jalal tadi? Yo, biar gue ngerti bahasa ini. Bu, Jalalnya ada? Jalalnya sekarang. Tapi ibu saya ada Bu Ella. Bu Ella? Ibu tahu Bu Ella? Kamu siapanya Bu Ella? Saya. Mana? Kamu anaknya si Ella? Iya. Emang ada apa ya dengan ibu saya? Si Ella tuh tukang si Ella tuh salah di urang. Astagfirullahaladzim. Ibu, jangan pergi kemana. Gak fitnah, Neng. Dia menyata. Enggak ibu, mama enggak kayak gitu. Ah, iya, ini maneh teh, geus laki urang. Bu maksudnya emang ada bukti ya? Bukti apa ibu ngomong begitu? Indungna geulis geus kolot. Ninggalkeun urang sama majikanana. Kok malah jadi nyalain Bu Ella? Ya emang indungna teh geus laki urang. Terus rek karawin, mata kena ninggalkan orang, ninggalkan Abi. Bu, tadi ibu bilang kalau misalnya Bu Ella itu mau nikah sama almarhum Ki Jamal. Ki Jalal? Oh iya, Jalal. Bentar Bu, tapi kan kalau misalnya kita dengar dari orang-orang, Ki Jalal kan dukun. Kenapa bisa ke... Kan nggak mungkin, Bu. Ya aku juga heran, orangnya heran. Ki Jalal teh dukun. Nah, habis sakap. Inungnya si Ella, terus iya kuda ku inungnya. Tapi mama gak gitu Bu. Gak gitu kumaha, tinggali inung mana kumaha. Nah gelis, gak sekolot mah. Lora antenya Abi atuh. Tapi nah si Jalal bisa tergila-gila. Ke inung didinya, nya goreng, nya genut. Kok malah ngomong kayak gitu? Emang nyata nak, Neng nyahot ke inungnya. Inungnya si Ella, inungnya ibu dan ini si Ella. Ya kan tadi ibu bilang, Bu Ella lebih tua dari ibu. Iya. Iya kan? Maaf ya bu, lebih gemuk juga. Tapi kan bukan berarti ibu bisa ngomong kayak gitu, bu. Emang pantana gitu, Neng. Terus gimana? Ibu Lela nggak ada di sini. Terus Rek Naundari, kita jangan ngomong anu kiri sakala lah. Rek Naundari. Jalan langsung awal di dia. Oh, awal di dia. Kamu yang ngadi dia, cucu-cucu, arinit. Balik jengnaun sama Onokia di sana. Iya, Bu. Karito. Iya, Bu, maaf. Karito. Iya, kangen, wes, sorangan, liar. Bu. Tapi gue nggak paham deh ngomong apa sih dari tadi. Lamun erek neangan si Jalal, itu tangan di talun. Dekat pasar, alun-alun tuh di itu tangan di talun, wek. Dia bilang kalau misalnya mau nyari si Jalal, nyari Ella, apalah itu nyarinya di talun. Talun gimana sih? Talun dekat pasar, Kak. Alun-alun sini. Fat, bentar deh. Gue jujur dari tadi gue gak paham lu ngomong apa sih sama dia. Jadi intinya dari kita awal datang itu dia bilang kalau misalnya Ki Jalal itu udah meninggal. Iya Ki Jalal udah meninggal, ya, gue tahu itu. Terus dia tuh marah-marah karena dia bilang Bu Ella itu menggodain Ki Jalal. Menggodain Ki Jalal, terus dia bilang kalau misalnya apa Bu Ella tuh maaf ya bukannya ngejar-ngejarin tapi kata Jalal tuh gemuk, terus lebih tua. Mm-hmm. Intinya gak lebih cantik daripada istrinya sekarang. Tapi dia bingung, kenapa Ki Jalal bisa kena p***nya Bu Ella. Padahal kan Ki Jalal juga katanya mereka mau nikah. Kak, aku gak mau menikah lagi, Kak. Apalagi sama dukun.
sendiri tadi kan gejala udah nggak ada, udah meninggal. Terus kamu selama ini kamu pergi kemana? Itu dia, mama kamu kemana ya? Nah tadi ibunya bilang ginjal. Ya Allah, astaga. Lagian kalian kenapa masih di dia tuh? Iya. Iya Bu, Kira balik mana? Iya Bu. Pamit Bu. Iya. Ya, pamit ke Teh. Tadi dia sempat bilang ke alun-alun tuh nyari siapa? Nyari Ella. Di alun-alun? Gimana kita langsung nyari ke sana? Jam segini. Kita mau langsung nyari ke sana. Jam segini masih buka enggak tapi? Sampai tengah malam, Kak. Ya enggak, kita di sini enggak nyari. Lilis mau coba nyari ke sana. Iya, Kak, tolong dong. Ya udah kalau Lilis mau. Ya udah, yaudah, kita coba cek aja ke sana. Ya. Yuk, kita cari Kak. Dari kemarin mama udah gak pulang terus, Kak. Lilis gak tahu mama kemana. Lilis gak coba telepon? Mama kemarin udah kabarin Lilis. Katanya mama ada di suatu tempat. Mama pengen istirahat katanya. Suatu tempat? Emang alasannya apa tuh? Kata mama, mama pengen tenang. Katanya mama gak mau denger cemoohannya tetangga. Mama capek katanya, Kak. Tapi enggak kasih tahu di mana begitu? Enggak, mama enggak pernah kasih tahu ke Lilis. Lilis sudah cari sampai sore, tapi enggak ketemu. Makanya Lilis minta janjian sama Kakak malam sekarang ini. Sudah nyari ke mana? Ada apa sih sebenarnya mama kamu? Apa jangan-jangan kemana jalan, Pak? Bisa jadi sih kan kemarin. Iya, kata omongan tuh dari Yunila. Yaudah kita langsung cek aja, coba kesana ya. Tapi ini kamu udah kunci belum? Udah dikunci. Yaudah, yuk. Yaudah berangkat sekarang aja.